Bacapres Prabowo Subianto paparkan program unggulan di hadapan 100 ekonom, saudara. Salah satunya adalah makan siang gratis bagi anak-anak. Di lokasi yang sama, Bacapres Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program hasil cepat terbaik. Salah satunya makan siang gratis untuk anak-anak. Prabowo mengungkap, makan siang gratis sebagai wujud tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan gizi anak-anak. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa memberi generasi yang lebih makmur tanpa stunting. Untuk merealisasikan program ini, Prabowo akan menganggarkan sekitar Rp450 triliun. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada Kartu Anak Sehat, Kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah, seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan.